Kita panggilkan anak berikutnya. Ini juga anak yang semangat. Ini dia Azka Malang. Assalamualaikum. Kita lihat rak kitabnya dulu ya. Yang bisa dipilih tinggal nomor 3, 4, 7, dan 9. Kamu nomor berapa? 9. 9, monggo. 9, buka. 9 ini kitabnya isinya adalah Quran Surat Yunus. Ya, silahkan dari ayat 7 sampai ayat 10. Konsentrasi Azka, sudah siap? Insya Allah, siap. Insya Allah Azka sudah siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu. Dan juga orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Mereka itu tempatnya ialah neraka. Disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Niscaya mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanan mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma dan salam mereka ialah Salamu. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya kan Kak? Azka hari ini Masya Allah tabarakallah luar biasa penampilannya. Komentar saya hanya di huruf Ain. Ketika huruf Ain itu sukun, jangan diberi jeda dengan antara huruf Ain yang sukun dengan huruf yang setelahnya. Itu saja? Itu saja komentar. Wah, tampaknya mendapatkan beberapa pujian dari Dewan Juri. Terima kasih Dewan Juri. Terjemahannya bagaimana, Bi? Masya Allah, Azka hari ini fokus ya. Terjemahannya juga pas, tepat, dan sekalipun tersendat-sendat sedikit, tapi itu wajar karena memang bahasa Indonesia bukan seperti bahasa Al-Quran.
dan terima kasih Aska, kamu telah tampil dengan bagus. Memang sedikit kurang ekspresif. Terima kasih, tepuk tangan untuk dewan juri kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu peserta belum tampil bernama Hasan. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Hafiz Indonesia. Cinta Al-Quran.